I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. Timnas U19 Vietnam akan memainkan uji coba melawan Qatar pada Februari tahun depan. Timnas U19 Qatar pernah menjadi lawan Timnas U19 Indonesia di Kroasia. Pelatih Timnas U19 Vietnam, Philippe Trousier, mengaku sulit mencari lawan tanding. Sulit bagi Federasi Sepak Bola Vietnam untuk mengundang tim internasional ke Vietnam saat ini karena pandemi COVID-19, ujar Philippe Trousier. Tapi dengan upaya VFF, kami akan terbang ke Qatar dan bermain persahabatan dengan mereka tahun depan. Karena akan menjadi ujian yang bagus bagi kami sebelum kami pergi ke Uzbekistan untuk Piala Asia U19, ujarnya. Tim akan terbang ke Qatar pada pertengahan Februari, berlatih di sana, dan memainkan pertandingan persahabatan dan terbang langsung ke Uzbekistan untuk turnamen mulai 3 hingga 20 Maret. Trousier telah mengidentifikasi 13 pemain dan turnamen nasional U21 mendatang akan menjadi kesempatan baginya untuk menyelesaikan skuadnya. Timnas U19 Qatar pernah menjadi lawan uji coba Timnas U19 Indonesia saat pemusatan latihan di Kroasia. Timnas U19 Indonesia 2 kali melawan Qatar. Pada laga pertama, Timnas U19 Indonesia menang dengan skor 2-1. Bagaimana pecinta bola? Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya.